Halo Sobat Bonsai, ketemu lagi di Fa Channel SPB. Oke, kali ini aku nganggo topi ya bro, gen tambah ireng. Oke, oke, tema video kali ini saya akan melakukan cutting pada bahan bonsai serut hasil dungkilan. Ini murni dari alam, oke. Jadi tujuan cutting di sini untuk mengekspos atau memperlihatkan gerak dasar dari batang utama, cabang, dan ranting, dan keterangan tentang mana yang harus dibuat sebagai top. Oke, oke, simak terus videonya. Oke bro, serut Strebus asper berbatang 2. Oke, jadi sebenarnya ini cukup membuat saya kesulitan karena dari alamnya sudah seperti ini bro. Ini adalah penampakan muka. Oke, oke bro. Dari belakang seperti ini bro. Oke, jadi ini lumayan rumit. Oke, saya mulai dari alur batang bawah kemudian cabang. Oke, oke, jadi di sini nanti akan saya buat cabang, oke, dan masih tahap pengelusan, oke. Dan ini kawan, di sini karena di sini terdapat kering, maka ini nanti tidak saya buat top, ya, melainkan topnya ini kawan. Di sini kan ini dalam fenomena alamnya di sini kurang nutrisi, sehingga nutrisi terfokus ke sini kawan, untuk batang yang segar. Oke, jadi ini bisa dikatakan yang akan besar nanti sebagai top. Oke, oke kawan, di sini akan saya buat lebih terlihat lagi untuk batang yang mengarah ke belakang. Oke, thank you.
ini saya potong aja kawan, karena nggak ada anatominya, oke? Dan untuk yang ini, yang tadi saya pilih, ini akan saya cutting lebih pendek. Dan ini mengutamakan tunas baru sebagai penerus cabang dengan cara pengelusan biar anatominya nanti seimbang, oke? Oke, tahap selanjutnya pengelusan dan nanti diteruskan dengan wiring, oke bro. Kemungkinan ini nantinya akan terdapat beberapa top, oke.